Maka inilah sederet kisah tak kalah panas mengisi Inten Hot News hari ini. Tangis citra KDI pecah dari balik jeruji besi penjara Paledang Bogor. Pedangdut yang mendekam di penjara sejak 28 Mei lalu karena perkara kasusnya dengan Kolonel Yatraman dan istrinya Dr. Irianti ini menuntut bela. Citra mengaku tidak bersalah. Maka inilah rintihan pilu Citra dengan tangis terseduh dari balik jeruji besi. Aku belum tahu kapan disidangin. Aku udah masuk ke sini. Gitu, Bang. Aku belum tahu disidanginnya kapan. Iya. Ya tahulah pejabat-pejabat tertinggi semua gitu kan. Aku disuruh mencakar dan mendorong. Aku sumpah demi Allah, aku selalu sumpah demi Allah. Aku ngelakuin itu. Bahkan penyidik, dalam penyidikan pun aku rekonstruksi diarahkan. Aku minta BAP untuk saksi, ternyata di kejaksaan BAP saksi aku gak ada. Mana keadilan buat aku? Semua dikondisikan gitu, semua dikondisikan. Iya, papa aku ikut masuk gitu. Papa aku ikut masuk. Emang waktu itu mama ikut ngumpul juga kan? Papa aku nggak ikut ngumpul, papa aku cuma melerai aja mbak. Papa aku cuma melerai, nggak ngumpul, nggak apa. Jelang putusan sidang cerai dengan Farhad Abbas minggu depan, Nia dan Neti gelar syukuran 4 bulan kehamilan Olivia Natania alias Oi, putri tertuanya. Meski suasana hatinya tengah dirundung pilu karena kehancuran rumah tangganya dengan Farhad, kemarin Nia berusaha tegar dan dengan khusyuk berdoa untuk kesehatan dan keselamatan calon cucunya. Halo pemirsa Intens, di rumah saya sekarang ini sedang mengadakan syukuran OI memasuki kehamilan 4 bulan dan yang datang ini keluarga, hanya keluarga dan teman-teman dekat serta ibu pengajian yang dekat rumah sini dan anak-anak yatim piatu. Tapi ini juga acara ini semua, jadi saya tidak boleh ikut ngurus. Jadi semua OI, dari mulai pesan apa sampai souvenir itu, pesan makanan pun saya tidak boleh ikut mengurus karena kata OI, ini anak OI, mama pertama sama Ardi. Ardi gak ngasih, semua harus dari Ardi, semua harus dari OI. Oh ya udah, terserah. Saya hari ini duduk manis aja, jadi gak tahu menau, tahu semua beres aja. Kondisinya sih kalau dari segi fisik ya, pasti yang tadinya suka lari-lari apa segala macam, jadinya lebih kalau jalan sedikit capek. Ya merasakan lah dulu mama tuh mengandung Oi itu seperti apa, dan insya Allah sih bisa jadi lebih dewasa pengennya, karena kan Oi bakal jadi ibu. Doa khusus tentunya semoga ibu dan anak yang ada dalam kandungan, janin yang ada dalam kandungan sehat walafiat dan sempurna sampai melahirkan lancar, selamat. Itu doa saya. Berbeda nuansa dengan hajat yang digelar Nia dan Niyati untuk anak dan calon cucunya, perhelatan Akbar Anugerah Musik Indonesia atau AMI 2014 akan segera digelar RCTI. Ajang penghargaan bergengsi untuk insan musik Indonesia itu kini memasuki yang ke-17 kalinya. Ada 48 kategori utama dan 3 kategori khusus yang diperebutkan. Ajang penghargaan yang sangat prestisius ini akan digelar 19 Juni mendatang. Kalau buat kami di SCTI ini satu kebanggaan karena dalam sebuah pagelaran atau ajang awarding itu kami dipercayakan hampir kurang lebih selama 15 tahun mengadakan ajang awarding musik paling bergengsi di Indonesia, harusnya seperti itu ya. Halo pemirsa Intens, saya Husein Alatas. Saksikan terus Intens dari Senin sampai Jumat pukul 10 dan Sabtu dan Minggu pukul 10.30 di RCTI. Aduh, tantangan akan lebih sulit. Kalian tidak akan masak hari ini, silakan berbalik ke belakang. Kok kita disuruh balik badan ya? Apa jangan-jangan nanti ada surprise yang lebih unik lagi?
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saya Mila Rahmawati pamit dan terus saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.